Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin wala 'udwana illa 'alal-zalimin was-salatu was-salamu 'ala asyrafil-anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wala init wala in ataita gitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ولئن أتيت الذي ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
صدق الله العظيم. Demikianlah beberapa ayat yang kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Yang kita maklum surah inilah surah yang paling panjang sekali. Nah, maka 2 juz lebih kan. Ayat semua 200 lebih. Yang paling panjang sekali di dalam segala surah di dalam Quran. Baru kita duduk di ayat yang ke 145. Baru ayat 100 yang ke 45. Nah, yang ke 145. Apa pula tiap-tiap satu ayat pun panjang. Bilangnya ayat pun banyak. Tiap-tiap satu ayat tu kebanyakannya panjang. Sehingga satu ayat lagi akan datang ayat cokok, bergadai pun semua tu sepipi Quran seayat. Ke mana? Masya Allah. Itulah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Majid. Banyaklah disifat-sifatkan dia itu. Quran yang maha agung, Quran yang maha mulia, tak agung mulia macam mana. Moga Quran adalah kalam Allah yang maha agung, kan? Bila dia tiang maha besar, maha agung, maha mulia, kalam dia pun mulia. Disebab daripada situlah kita nak baca dia tu hak secara sunat. Sunat kita apa dia tu, kalau kita makan makanan yang apalagi bau keji, sunat kita berus gigi, kan? Tu dia. Kan nak baca dia tu. Kemudian lagi pula kalau kita dalam berhadah besar, tengok haram baca dia, kan? Kalau hadah kecil tu boleh berkira. Tak haram, cuma al-aula ada suci. Itu nak ayat kata Quran yang mulia. Baiklah, mulia dia di segi lapar nak baca, apalagi pula di isi kandungan dia. Sebab tu kita tak faham Quran, kita nak hidup tafsir cara ra'yi semata-mata kita, orang tak tahu ni haram. Walaupun kena, tapi apa kena secara kebetulan, bukan kena secara tahu. Baiklah, apa ini ayat yang Allah Ta'ala sebut di sini ni? Satunya mulai dengan bersumpah. Dia panggil lam pada la atau la in. Lam dia panggil dakhilatun alal qasam. Jama' dakhilatun ala jawabil qasamil mahzuf. Sebab dia panggil lam qasam. Dia jumlah katakan wala in ataita allazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dalam terjemahan tu kalau boleh tambah dan sikit sebab ayat wa supaya wa istinah wa dan demi Allah. Tu terjemahan bagi lam. Karena lam itu ganti tepat kata wallahi dan demi Allah. In ataita, jika engkau datang, jika engkau bawa datang allazina utul kitaba fardu takdir, jika engkau hai Muhammad, kitab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jika engkau hai Muhammad bawa datang akan segala mereka yang diberi, iaitu lihat tu segala mereka itu. Segala mereka mana? Yang diberi, yang telah diberi akan mereka itu, telah diberi akan kitab. Tu baca sambil hurai dah tu. Tak nak baca turut huruf tu. Kalau turut huruf, datang akan segala mereka itu yang diberi akan kita, kan? Kita baca setengah hurai selalu.
jika engkau ya Muhammad bawa datang akan segala mereka, mereka mana yang telah diberi akan mereka itu, diberi akan kitab. Siapa dia tu? Mereka yang telah diberikan kitab. Satu, Yahudi, kerana diberi kitab Taurat atas Nabi Musa. Kan? Dan Nasara telah diberi kitab Injil yang diturun atas Nabi Isa. Tu maknanya kafir ahlil kitab. Sedangkan mereka ahlil kitab. Apa-apa panggil kafir ahlil kitab? Kerana mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hakikat sebenar bila tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada makna tak berimanlah dengan hanya duk mengaku kata Isa Musa pun. Sebab dia panggil apa? Sebab dia panggil yang belazime. Kaedahnya al-mutalaziman la yanfakkan. Dua yang berangkai, dua serangkai itu dia tak boleh bercerai tanggal. Nah, bila kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkai selalulah. Melayu kapu panggil berekelah. Nah, berekelah beriman dengan segala nabi lain. Begitulah kalau orang beriman dengan Nabi Musa sungguh. Berekel kena beriman habis nabi-nabi lain. Ha, gitu. Nah, beriman dengan kitab Injil, lazim beriman dengan kitab-kitab lain termasuk Quran. Ha, ini tak mau beriman dengan Quran sebab dia panggil kafir. Panggil ahli kitab kerana mereka punya kitab. Kafir ahli kitab, tapi mereka tak beriman turut bagaimana sepenuh kitab mereka. Kan? Ha, itu dia. Jadi upaya dakwah lah. Ha, sebab tu hadis sebut gitu. Mereka-mereka yang telah diberi akan mereka itu. Ha, kalau mengaji kaedah utu fi'il madhi bina mafu'u wa adama jamak naik fa'il. Sebab tu kita tafsir, kita hurai kata segala mereka tu terjemah allazin. Mereka mana? Allazina utu. Orang mengaji tafsilah allazin. Yang telah diberi akan mereka itu. Itu naik fa'il. Beri akan apa? Al-kitab, akan kitab. Itu maf'ul ya keluar. Siapa mereka yang telah diberikan kitab? Tafsir. Yahudi. Nasbah kitab Taurat. Nasara. Nasbah kitab Injil. Ha, fardu takdir Muhammad kalau mu tu bawa data bi kulli ayatin. Hari ngaji kata takluk. Bi kulli baharaja takluk pada ataita. Mana hak jawi ni? Jika akan bawa data dengan tiap-tiap, dengan semua ayat. Ikut dia minta. Kerana dia gini ni ceritanya. Orang Yahudi kata Muhammad dah kalamu rasul sungguh. Bawa data lah mukjizat supaya Musa tu kat jadi ular. Kan Isa tu boleh panggil orang mati hidup balik. Orang penyakit tu penyakit dia sapu hilang. Kalau mu rasul, buat marilah mukjizat lagu tu. Ha tu Allah Ta'ala betul ayat tu nah. Muhammad, demi Allah kalau mu bawa data ke segala mukjizat mereka minta itu, ini, itu, ini. Kalau awak mari semua boh kata. Beratus ribu gih. Oh jawabnya. Nascaya. Ha, lakah dulu. Lakah dulu. Ma tabi'u qiblatak. Nascaya. Tu jawab qasam. Nascaya. Tiada mengikut mereka itu. Ma tabi'u manapi. Nascaya tiada mengikut mereka itu. Bahasa kata. Tak turut mereka itu. Akan qiblataka, akan kiblat engkau jua ni juga. Muak mari banyak mana dia nak. Dia tak turut juga. Pada kaca apa orang lagu ni? Buang masa. Hari sana kata buang masa. Dah itu kah? Kita sini cakap apa siya? Siawillah. Siawillah tak. Rugi masa. Tu. Orang hak bahasa tahu dah. Orang alim. Orang tahu. Minta begitu, minta buang masa. Ha, kalau waktu baik-baik tak turut juga, Muhammad. Ha, siapa Tuhan nak cerita hak tu mula dengan qasam. Tak kata wa'in saja.
dan jika sekira, tak ada kita ni, wa la in, nah, tiga kelimah duduk situ tu. Dan la demi Allah, dia panggil, itu panggil jawab qasam mahzuf. Kita ni, wallahi in, nah, jadi berhubung qasam nak kejawab, in syarat pun nak kejawab. Nah, bila jawab satu depan, beri kepada qasam juga dah yang mengaji. Bila berhubung qasam dengan ada syarat, hak mana dulu? Qasam dulu. Beri jawab kepada hak qasam. Pak jawab bagi in yang panggil menepati situlah. Baik. Maknanya demi Allah, jika engkau hai Muhammad akan bawa data akan segala mereka yang telah diberi akan mereka itu diberikan kita. Siapa? Yahudi Nasara. Kalau memberi bi kulli ayatin dengan semua ayat, tak sah ke setengah-setengah. Memberi habis mana dia nak tu. Bahkan tak minta pun tambah lagi. Dia minta 10 kali, membeli 20 lagi kanda. Sekalipun dia tak turut ke belakangmu. Ha, tu keras sungguh. Ha, nah. Dia kerana Nabi tu, sallallahu alaihi wasallam, ialah, dia sifat dia lobah. Lobah kepada umat tu berimai. Dan dia memang minta kita, minta gini, pagi buat dalil, buat halah kata, kalau mu buat gini, kami nak beri meh. Kalau mu gini, kami nak beri meh. Dia nak selalulah, dia lobo. Itu kadang-kadang sekaligus pada Zuhir nampak supaya kena tipu gitu. Bukan. Dan mu tipu dia, lihat dia bukan kena tipu, lihat dia tu lobo. Dia mau nak beri meh kot, dia nak sangat. Apalagi hikmat dia bangkit, dia jadi rasul, untuk panggil dia mau ke beri meh. Sebab kita kata, kita nak rayak apa-apa benda menang. Kita kata, mari-mari. Pak aku nak upah ke ni? Angin ni. Asal merayak. Kita bukan ada nak ke upah tu. Dia nak rayak, dia nak rayak. Hak sebenar. Patut rayak tu. Mu kalau rayak banyak mana pun, tak percaya. Dia Allah Ta'ala tu rayak. Kalau mu datang banyak mana pun, mereka tak turut Muhammad ke belakangmu. tu. Nah. Sebab apa? Karena mereka itu kupu, bukan kupu bina tasbahak. Dia orang kita ni tak percaya ni beberapa. Satu tak percaya kerana tak tahu. Kita mai daripada tak tahu. Pada meroyak barang itu tak tahu. Kau meroyak dalil aku sikit. Meroyak bukti aku sikit. Mananya bukti, mananya alasanmu. Royak tu duk perhati-perhati. Pok tu nasalik akal. Oh, kenapa lah. Aku terima. Jadi tak terima tadi kerana jahil. Yang kedua, kerana syubhat. Kau duk keliru ni. Putih hitam, putih hitam duk capur, nampak kelabu-kelabu. Habis kita ada kanya masalah. Berhormat masalah ni sikit. Dia bahasa kelabu eh. Gana kelabu, hitam apa putih tu dah kelabu tu. Putih benar tak, hitam benar pun tak duk kelabu gitu. Tu panggil syubhat. Ha, cuba hurai sikit duk syubhat. Orang hurai-hurai becek sini, tak sini, hurai gini. Oh, cerah putih. Sini duk kelabu. Terima. Hak ni pasal apa? Orang aling. Pandai. Tak ada sebahak. Jelah. Pahal hidup minta lagi. Sebab kecek lagu ni. Siawillah. Ni tu ayat lagu ni. Jadi apa ni? Ni dia antara ayat nak memutuhkan tomok dia panggil. Lobo Nabi SAW kepada mereka tu ikut. Mengusaduk kacau Muhammad. Tak turut dah apabila pun. Buat mari ayat banyak mana pun. Ya tak turut mu. Ni Allah Ta'ala beritahu. Dia tak ada apa lah. Putuh. Ni baru boleh putuh. Dah dah tahu dah ni. Nah. Lagi pula ucapan Nabi sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sil man qata'aka. Hubungi olehmu orang yang telah memutuhkanmu. Orang mutuh pun dia suruh hubung. Apalagi orang nak berhubung. Tengok mari cari dia tu. Kalau mu boleh royak gini, kalau mu boleh buat gini, kami nak turut. Itu mana nak berhubung. Lagi orang yang mutuh, kutu sewa adik-beradik. Suruh hubung lagi. Sepupu kita. Dia putuh. Aku tak ngaku dah sepupu aku. Walik dia putuh, tapi balik mu kena hubung dengan dia. Itu. Amalan yang berat kan dah. Suil man kota'aka. Wa ahsin ila man asa'a ilaika. Mu buat baik kepada mereka yang telah buat jahat kamu. Urat-urat belakang tu. Tu. Orang buat jahat, kita nak suruh baik. Larut kita ni tak? Kita. Ada demo paling belakang. Aku paling belakang dulu. Tak jong.
Ni demo paling belakang kita dah hadap weh. Ha tu. Walaupun apa ajaran tu dalam tu. Boleh kat amah hok tu kat deh. Tinggi mutabaknya. Sabit tu sifat dia, dia suruh kita umat lagu tu, dia sendiri lagu tu. Orang nak makan dia tu nyak mana nak cari. Lihat dia tak apa semata. Nah. Ha, bila Allah turun sini baru tu oh. Tak ada apa dah. Tu apa tu dalam tafsir dia kata ayat tu depan dia kata kan. Tu hundur klik. Dia kata jika engkau bawa data dengan tiap-tiap dengan semua ayat, maksudnya mukjizat. Mukjizat atas ni yang menunjuk atas kebenaran engkau. Benar pada apa? Kebenaran engkau pada pekerjaan berpaling kebelah itu. Yang ini pada bahawa pekerjaan berpaling kebelah itu adalah ia dengan suruhan Allah. Pahamu wak mari dalil lah. Salah kalau murayat tu. Hey. Aku paling dulu pun Allah benar kat aku hadap ke Baitul Maqdis. Pahamu ni Allah suruh aku pula paling hadap ke Kaabah. Aku turut suruhan Allah. Mana dalil? Ha, kalau mau kacau wak mari. Ya tak turut Muhammad. Nah, ma tabi'u qiblatak. Tu jawab. Jawab qasam ke panggil. Nascaya tiada mengikut mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka yang telah diberikan kitab tu. Tak turut. Akan qiblatak. Mabu'u. Akan qiblat engkau. Tak turut jua juga. Tak turut juga. Tu dia. Sebab apa? Ilak ia boleh begitu lalu. Kerana kitab tu silap titik tu dah. Kerana inad. Huruf rupa tak ada apa dah. Silap di titik. Ha, titik apa tu? Di atas pada ain tu. Ha? Titik dua? Titik dua? Oh, ain dah ke titik dua? Tak ada lah. Ini nyata atau silap. Boleh duduk sikit titik satu. Kalau titik satu, rina. Tak ada ranat. Ranada tak ada. Itu ain. Maknanya titik terlebih lah tu, silap lah tu. Ain. Lepas tu oleh bawah tu apa pula? Ibad. Apa? Titik bahasa lagi tu. Tak cerak hak kita ni. Dua juga. Oh, tu nyata lah tu dah. Nak baca apa tak boleh. Ain titik dua. Ada ke? Ain tahu tu tak ada titik. Tak mengaji tu dah. Ain tak ada titik. Orang yang di atas satu titik. Ni dua titik. Tak tahu-tahu rupa lah. Ha, tu silap satu. Lepas mari bawah pula dalam tu. Titik dua. Ha, tu nampak ya kita kata. Ha, tu silap. Silap di titik. Rupa tak apa dah. Huruf tu kena. Maksudnya. Inad. Ha, beki situ lah. Beki titik. Ha, buah titik tu. Buah bagian. Inad. Dia tak turut kerana inad. Anada yu'anidu mu'anadatan wa inadan. Ha, kalau dia mengaji lurah, dia mengaji kaedah. Nah, inat tu gapo rasa kita? Kerana inat mereka itu. Ha, begitu dulu. Lepas dia tafsir semula. Artinya, hansak dengki. Tu, ya orang dia berdeki ni. Ha, tak lagi dah. Seolah hak tu main gelap mata dah. Tahu kata kena duduk demo. Hak demo berkecek kena, hak demo rakyat kena. Tapi ya tapi bagi. Tapi tak boleh turut. Apa? Ha, tak boleh. Deki ada sini. Tamanni zawali ni'matil ghaib. Cinta hilangkan nikmat orang lain tak ada dalam diri. Tu nak turut alih. Lala mana nak berjatuh saya. Satu dah deki ada. Orang ada kelebihan, cinta kita nak berjatuh kelebihan saya. Ha, kita duduk deki segi kekayaan. Nak berjatuh kekayaan. Kita deki di segi jawatan. Nak berjatuh jawatan. Royak molaknya mana pun tak boleh terima. Sahabat cita nak berjatuh jawatan saya. Tu. Tu asal deki. Tapi asal makna inat tu tu bukan mana tu. Asal makna inat ni engkau hak sebenar. Sahabat tu hak rakyat macam mukhalafatul haq. Nah. Menyalahi hak sebenar serta tahu. Tahu dah kata ini sebenar. Tak turut juga. Nah. Supaya nak banding supaya kita kata belawai pertandingan apa-apa dah. Belawai pertandingan apa-apa tu, pas boleh ke lemo. Tu boleh balik gol lawai.
Ah, kita tahu dah kata, ah, boleh ke demo. Menang demo. Tapi hati tak jauh situ. Tu banyak inak lagu tu. Berat nyakit tu. Tu setengah pada sifat mazmumah. Dia panggil penyakit afat batiniah. Penyakit dalam hati tu. Nah, ha, ni yang makan habis ni. Dalam kita duduk serbai gini jangan. Dalam serbai sedap je duduk. Serbai besar. Oh, tengok ni kelubung lagi. Hak ni kau sedap duduk. Duduk dia, duduk selimut. Oh, tak duduk. Tak gitu kan? Kalau hak dalam nampak upah huduh tak nak duduk. Mana dia berasa diri dia rendah gitu. Nampak tak? Ha, orang tak maya nampak orang maya duduk dia. Dia nusuk duduk dia. Dia berasa rendah. Ah, hak kita ni jangan ni jangguk lagi ni sebab jubah. Ah, hak ni sedap yang mendaan. Gemuk. Gemuk. Tak gemuk anak orang ada puja. Allah. Na'udzubillah min zalim. Ha, ambil dia kata tak main takut hati gak. Ha, itulah takut sekali. Nah. Ha, tu je. Ha, ni tengok ni ahli kitab. Saya panggil ahli kitab bukan biasa ulama. Ha, tu ni orang panggil ulama, ulama ahli kitab ni. Dia panggil ulama usuk. Na'udzubillah min zalim. Tu kan. Kerana inat. Ia tak, ia tidak mengikut kerana inat. Kerana menyalahi hak sebenar. Kalau arat yang payah mukhalafatul haq ma'al ma'rifati annahu haq. Serta tahu dah kata hak sebenar. Kena ke demo. Kena ke demo. Pada kena ke demo. Apa demo tak ikut. Kau tak boleh ikut. Kau tak jauh. Tak tu. Oh, takut sekali lah. Ha, itulah. Allah. Tu bab tu kata siapa bila Muhammad dia tak terima dia tak turut mu. Pas balikmu balikmu. Ha wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan tiada engkau hai Muhammad dengan mengikut dan tiada engkau ya Muhammad dengan mengikuti akan kiblat mereka itu. Patut apa makna sini ulama membicarakan kata setengah kata depan kalam khabarum tapi dengan makna nahi. Nah, apa makna nahi? Mung jangan turut kulak mereka. Ha, makna gitu. Tapi rupa royak je. Kalau yang ngaji kaedah mama apa tu? Ha, dia ada dua wajah tu. Kalau ngaji nahu, setengah panggil kata ma tamimi. Ma tamimiyah, setengah kata ma hijaziyah. Nah, bila ma hijaziyah, jadi wa ma anta, orang ngaji kata isim ma. Ha, kalau pakai ma tamimiyah, ha, tak beramal anta mubtada. Ha, tu tengok ngaji nahu lah tu. Jadi ala kulliha Allah cerita kata dan tiadalah engkau Muhammad yang mengikutkan kebelak mereka itu. Dengan makna mu jangan ikut kebelak mereka itu. Ha, dengan maknanya la tattabi' qiblatahum. Ha, mu jangan ikut. Mu jangan ikut. Sebab apa balik mereka muak mari alasan banyak mana pun mereka putus tak turut mu. Mu jangan ikut dia. Tapi bila berayat dan tidaklah engkau itu yang mengikutkan kebelak mereka itu. Hambunya royak gitu ya. Dalam royak tu mengandungi makna mu jangan ikut. Itu apa khabarun bermakna nahin. Ataupun khabarun dengan makna amar. Suruh. Suruh apa? Suruh kau tak ikut tu. Ha, klik pada jangan lah. Ha. Baik. Ayat tadi mula daripada awal sampai ke sini tu. Apa itu? Ha, dia royak semula. Memutus. Nah, ayat ni panggil memutus oleh Allah Ta'ala. Memutus bagi tomoknya, lobonya, lobo hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tomok nyo dia tetap sedepan Nabi. Tomok apa? Lobo hati dia tu pada Islam mereka itu. Nah, Islam mereka itu siapa? Yahudi Nasara tu. Nasara banyak ke duk kok Yaman, maksud tu Nasara Najran dia panggil. Yahudi duk kok Madinah ni ramai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lobo tomok hati dia tu supaya mereka beriman. Tu dia. Apabila Allah Taala kata wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Mu jangan ikut dia. Memutuh kata mana? Mutuh sedak tomoklah. Lobo hatimu nak bida beriman dia tak beriman dengan kamu. Di mana memutuh kata tomok. Dan ayat tadi dan tomok oleh mereka itu. Atas pada tomoknya. Memutuh oleh Allah akan tomok oleh mereka itu Yahudi Nasara. Tomok pada apa mereka itu? Tomok pada kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebelak mereka itu. Jadi sama-sama putus harapan. Tu dah. Balik mereka duk gayo gitu gini nak Nabi Muhammad tu kembali turut kebelak mereka. Bila Allah Taala kata, "Wa ma anta bitabi'in qiblata," mereka pun tak ada harapan. Dan Muhammad nak turut kita. Balik Nabi pula pun kalau moyaklah ana pun ma tabi'u qiblata, tak ada harapan dah mereka nak berime. Jadi pakai mumu kukulah. Tu akrai tu aman. Tak klik kau tu lah pula. Tu dia. Allah, muka sama tak tahu, hak ni pun tak tahu, hak ni pun tak tahu. Bila Allah Ta'ala mutuh situ ke, tak usah kacah lah. Tu dia, mana lepas tanggungjawab. Lepas tanggungjawab, tak ada salah. Maka kita umat pun begitulah. Selagi mana kita berasa ada harapan, kita usaha putus harapan dah. Dengan ada alamat lah. Kata ada alamat tak boleh putus harapan pada Allah, tu dia panggil salah kan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa rahmat daripada rahmat Allah. Ni Allah Ta'ala mutus sendiri dah. Tu dia. Allah mutus dia dah. Banyak mana murid-murid pun Muhammad, dia tak turut dah mu. Putus harapan. Dia balik mereka pun, putus harapan mu tak turut dah dia. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum bih. Itu maksudnya, memutuh Allah. Ini memutuh oleh Allah akan tomoknya. Memutuh akan lobo dan harapannya. Nabi SAW tomok pada Islam oleh mereka itu. Nabi itu kata, ma tabi'u qiblatah. Habis, harapan. Dan tomok oleh mereka itu. Ini memutuh oleh Allah akan tomok oleh mereka itu. Yahudi Nasara. Memutuh tomok. Tomok pada kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebelak mereka itu. Habis selesai. Lepas tu Tuhan cerita lagi. Baik. Mu dengan mereka begitulah. Sama ada Yahudi baik, Nasara baik. Maka Yahudi dengan Nasara pula macam mana? Walaupun nampak baik waktu tu, mana katakan? Tuhan ayat lagi kata, وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Dan tiada setengah, tabuh kedua. Dan tiada setengah-setengah mereka itu, Yahudi Nasara tu. Sama-sama ahli kitab tu mereka tu. Tapi setengah-setengah mereka itu, tiada apa? Dengan mengikut akan kiblat setengah-setengah yang lain. Yahudi tak jauh nak ikut kebelak Nasara. Nasara tak jauh nak ikut kebelak Yahudi. Ya pihak lain-lain tu. Kebelak orang Yahudi Baitul Maqdis. Masalah duduk di Madinah hendak kot jatuh. Kebelak orang Nasara Masyrik. Mana sebelah timur hendak kot naik. Salah dua tu balik belakang gini. Apa ya semaya anu hendak kot nu, ni hendak kot ni. Orang Nasara tak turut kot nu. Yahudi tak turut pun ni. Lepas tu orang duduk Madinah semaya hadap ke hulu. Hadap ke Mekah ke? Yang Madinah hili pada Mekah ke? Hadap ke tu salah tiga ke belah. Ni hadap ke ni. Ni hadap ke ni. Ni hadap ke ni. Mu jangan ikut dia. Sebab dia tak turut mu. Lepas sama dia pun tak turut. Ni tak rakyat lagi. Wa ma ba'duhum. Dan tidaklah setengah-setengah mereka itu tu. Tidak apa. Bitabi'in qiblata ba'd. Dengan mengikut
Kalau orang ngaji kata, kalau mah hijaziyah dia panggil bozak dah khobah mah. Nah. Ya. Kalau bawa kumah tamimiyah, ba'duhu mubtada bitabi'in ta'luk mahzuh khobah. Tidaklah setengah-setengah mereka yang bersepakai ataupun disertai dengan mengikut kebelak setengah-setengah yang lain. Tak ikut gimari. Nak ikut kok mana? Muka masing-masing hukum kata sesat gimari. Kata cerita dia ayat lain. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Tak kita kan? Kata orang Yahudi, tidaklah nasara di atas sesuatu. Ini atas sesuatu yang diiktibar. Mana tak ada sesuatu di sisi dia. Kata orang Nasara apa tu juga. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Pakat kata ni tak ada apa sekarang. Kosong. Ini kata, tak ada apa sekarang. Kosong. Sedangkan dia kata, wahum ya telun al-kitab. Sedangkan dua-dua golongan yang dia baca kitab belakang. Kitab Allah belakang. Tapi yang jadi bergadah. Ini menunjukkan kata kitab sudah diubah. Ataupun kitab tu malat tapi hati ini berubah. Berubah apa? Kerana hubud dunia. Ha, tu takut tu kan cinta ke dunia tu. Ha, ha, tu pucat situ. Habis, ha, ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala mencerita kita dapat tahu bagi mereka tak ikut gimari. Arti ayat tu tiada ikut oleh Yahudi akan kiblat Nasara dan akasnya dan sebaliknya. Apa sebaliknya? Tiada ikut oleh Nasara akan kiblat Yahudi atau akas sebaliknya. Ah, nah sama ahli kitab tu. Itulah. Tapi diriwayatkan apa dia Isa Musa dulu pun hadap ke Kaabah. Cuma lepas pada Isa diangkat ke langit. Apa tu mari bolos. Ah, waktu haja pai mengada-ngada membina'ah dalam agama dia tu. Ah, dia kata dia bertemu dengan Isa, Isa pesan ke dia gini suruh dialah jadi pemimpin ganti Isa. Ha, dah mengaku bolos. Nah, dia kata Isa besar begini-begini, dia kata, ya besar kata, matahari lah yang paling aku kasih sekali. Matahari lah duk menyampaikan salam aku itu ini, kata dia. Lalu tu mu besar, aku besarlah, royaklah kepada umat-umatku tu, supaya bila semaya hadap ke sebelah tanah, masyrik tempat surutnya matahari. Tu asalnya hadap ke tu. Nah, yang ada pun yang nu, Baitul Maqdis asalnya mereka bila nak semaya dia bawa tabut peti. Peti ada di dalamnya tu tukar Musa ada apanya apa namanya asar-asar bagi Harun dalam tu. Bila dia nak berperang dengan siapa serai dia letak peti tu gak tak kalah lah dia. Ha, kalau tak kecek ke peti keramat lah. Dia letak tu bila nak semaya pun letak peti yang hadap tu. Ya gigi nak maya letak peti yang maya hadap tu. Pentingnya dah hadap ke peti itulah. Lepas tu bila masuk ke Baitul Maqdis, dia letak atas sakhrah. Lepas tu letak situ, dia mayah tak kata. Itu asalnya. Lepas tu apabila lepas dia tu, tabut itu diangkat. Haa, tabut tu diangkat. Ha, bila angkat dia mayah tak kata. Hadap ke Baitul Maqdis tu. Sahabat dia pun letak di sakhrah Baitul Maqdis tu. Tu tinggal bawa hadap kata tu. Haa, nah. Walaupun bila datangnya Nabi SAW, ra'in juga ke dia. Tak kala dia beralasan kata kebelak, ra'in juga ke dia. Tapi tujuan pentingnya ialah nak supaya mereka beriman. Ha, tapi tak beriman juga, beralasan lagi itu, ini, itu, ini. Itu Allah Ta'ala mutuh kata, kalau mau mari sebanyak mana pun mereka tak terima putuh. Ha, mana tebal lah. Mana gitu. Lepas tu, sudah situ, mai perdulik Nabi pula. Sallallahu alaihi wasallam. Wala init taba'ta ahwa'ahum. Ha. Setelah Allah Ta'ala rakyat mutuh dah tadi. Fardu tagdi kalemu kaca turut juga mereka Muhammad. Ha, nantilah mu. Ha, ni. Ayat ni main berada ni. Kemah lagi lah. Sabit ke jadi Rasul yang lebih takut pada kita umat. Walah dia orang berjuruh maksum. Orang amanah. Orang sidik. Tak itu kan? Muhammad Al-Amin. Gelar itu belum pada jadi Rasul lagi. Dia budak-budak kecil lagi geladah dia tu Muhammad Amin. Muhammad Al-Amin. Apa amin ni? Orang sangat dipercayai. Dia berkecek tak bohong walaupun sepatah.
Apa boleh harap ke dia, boleh harap sungguh, amanah sungguh dia. Gelar dia tu baik Muhammad Al-Amin. Belum jadi rasul lah. Maka kita nama Muhammad Al-Amin tu comel tu. Nah, tapi yang potong nama ni dengan Makmin. Makmin, nama apa Makmin? Lepas tulis boleh ngor pada belakang. Asalnya no, maksudnya min tu boleh kira Makmin pula dah. Hadis tahu tak arti apa. Asal Mak Muhammad Al-Amin. Kata nama Nabi penuh tu. Nah, Muhammad Al-Amin. Makmin. Baiklah. Jadi, setelah Allah Ta'ala kata mereka tak turut ke belakmu, dan mu pun jangan ikut ke belak mereka. Fardu takdir kalau menyegi turut juga erai mereka itu. Wala inna. Ini apa yang fardu takdir bagi yang mustahil ni. Wala kita maklum Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam mustahil nak kita ikut mereka. Sebab dia ikut Allah semata-mata. Dia ta'at pada Allah. Tiba-tiba mereka ajak, Allah tak izin, dia tak buat. Tapi fardu terkedir juga. Walain. Mula dengan supah apa tu. Dan, nak ada dan juga. Dan, demi Allah. Ya Muhammad. Initaba'ta. Jika engkau ikut. Yakni atas jalan fardu takdir. Kalau Arab punya ala sabilil fardu wa takdir. Jika, yakni fardu takdir. Jika engkau ikut akan hawa nafsu mereka itu, akan kemahuan mereka itu. Hawa. Jamak dia ahwa, mufrad dia hawa. Hawiya yahwa hawan. Hawan, hawa. Apa hawa? Mau, kemahuan. Kita ada nafsu, ada kemahuan. Tengok mau tu, mau ni. Mahu, kemahuan tu lah. Hasil panggil au. Kita dah? Au. Kita mahu. Mahu. Lepas tu jadi lewat kapur pula tak? Kalau tak mahu, lewat kapur tak muh. Kita dah weh? Nak dah ni? Tak muh lah. Ada tak? Tak mahu? Tak mahu? Tu dia tu daripada hawa. Tak mahu. Kalau mu ikut akan kemahuan. Itu mana hawa. Kalau engkau pergi ikut akan kemahuan nafsu, kesukaan nafsu mereka itu. Mana? Yang menyeru, yang mengajak mereka itu kepada ahli kitab inilah, Yahudi Nasara. Mereka ajak akan dikau, hai Muhammad, menyeru kepadanya, kepada hawa nafsu. Itu. Mereka menyeru, mengajak akan kau kepadanya, kepada hawa nafsu, kemahuan mereka. Kemahuan mereka nak suruh engkau tu ikut dia. Pahamunya pergi turut juga dia. Fardu kata. Kita lakah pergi dulu. Bila tu engkau ikut tu? Min ba'di ma ja'aka minal ilm. Daripada kemudian barang yang cuma gitu. Yang ni, mu ikut tu. Kemudian daripada min ni tak lupa pada ittaba'ta. Kau ikut. Kemudian daripada barang, kalau pakai mamausu, ia datang dan ia akan kau. Gapo barang ia datang, ia akan kau tu. Baya. Minal ilm, daripada ilmu. Maksud ilmu, wahyu. Wahyu daripada Allah Ta'ala, wahyu apa kamu? Wahyu, suruh kiblat Ka'bah. Ini suruh dengan berhadap kepada Ka'bah. Di mana suruh kiblat Ka'bah. Yang ni suruh berhadap kepada Ka'bah. Wahyu daripada Allah bukan semata-mata mungkin Allah Ta'ala tafawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah kata suruh tu, dia apa paling? Tengah duduk semaya, tengah duduk semaya dua rakaat. Suruh paling, puak paling. Apa hak makmum? Paling, hunu duduk belakang. Jadi fakta gini lah. Dan mula duduk semaya duduk gini. Imej duduk gini. Bila kata paling-paling. Wah, paling gitu. Bila paling gitu, apa ni? Paling. Undo. Duduk di belakang. Mungkin tengah duduk semaya je mak. Lepas tu jadi berjalan banyak tak apa lah ketika tu. Ya kau mari semula. Hak tak alih kau tak ada apa-apa. Duduk pergi mari, pergi mari. Duduk apa tu? Semaya. Semaya pun pergi mari gitu. Maya batin ni mak kata.
Maya batin tu ada pikul kayu. Duk menyaku. Maya dah, maya dah. Maya bila? Maya tak ni? Maya bila? Tengah duk menyaku, ha? Habis mundur panggil aku tak mulut kat tu, aku duk semaya. Oh, gitu je. Jadi mulut so, ya tak boleh menyaku, tak apa. Mau jadi. Tu batiniah, dia panggil macam tu. Banyak pasal batin gitu. Tak ada gitu. Mungkin ada lagi kali apa yang batiniah. Ah, maya batin dia panggil. Orang nak guna ketika kahwin uzur. Uzur sakit siapa nak duduk pun tak boleh, kena tidur, berbaring pun tak boleh, hanya meletak. Lepas meletak boleh gerak kepala, gerak lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Eh? Allahu Akbar. Ha, le isyarat dengan kepala. Inap gerak tak boleh. Pelupuk mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tak nak gerak dah, tapi hati duk khabar. Hati duk khabar tu semaya dalam tu. Orang nak situ ni duk menyaku maya dah lah. Amu jadi. Sebab wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Ada buah ya pun. Bukan tak ada buah. Nak itu ke? Ha, wa'bud ayat kata. Dan mu'ibadat Muhammad ke Tuhanmu hatta ya'tiakal yaqin. Sehingga mana mu'ibadat ke Tuhanmu buat cokai pihak zuhin. Hingga datang ke mu oleh yaqin. Dah yaqin tak payah. Hadut sini melakar dah. Dah yaqin. Ha, maka mu yakin dah tu ya? Yakin. Ha, yakin tak apa dah. Boleh maya belam nyaku. Ha, nah, ya belam jalan. Tak apa kalau suami sunat. Ha, lah itu kan. Ya betulkan masalah. Itu dia. Ha, maka yakin itu ulama ahli sunnah tafsir. Sehingga datang akan kau oleh mati. Kerana dia mati semua yakin. Orang kubur tak percaya pun bila mati yakin. Inna muqinun. Kata? Ha, tu murak yakin hingga mati. Ha, yang mana yakin sini? Baik, klik ke sini. Ha, jadi bila semaya, bila ditua ayat dipuajik suruh paling-paling. Ha, lepas tu kisah. Ha, nah. Jadi orang membuat kerja Muhammad itu dengan wahyu. Kemudian lepas pada wahyu datang kemudah suruh paling Kaabah, tiba-tiba mereka mari ajak suruh mereka turut mereka lagi. Baik Muhammad, kalau mugi ikut fardu takdir. Jawab, nascaya innaka izal laminadh-dhalimin. Tu jawab. Nah, bahwasanya engkau, kata itu bahwasanya engkau sajalah. Bahwasanya engkau ya Muhammad, izan, dia panggil tanwin iwat. Ganti daripada mudhaf ilaih jumlah. Izan ai, kata nak tafsir, ai iz izittaba'ta ahwa'ahum. Kalau ayat izan ya kena tak ada yahzah apa dia tu mudhaf ilaih. Bila dia mudhaf ilaih, izan yani izattaba'ta ahwa'ahum. Ketika itu yani ketika engkau ikut akan hawa nafsu mereka. Kalau mugi turut hawa nafsu ketika tu, ha, mu saat itu laminadh-dhalimin. Sungguh, ha, termasuk lam taukid pula tu lah. Sungguh daripada jemlah gulungan segala orang ya zalim-zalim Muhammad. Gak mustahil Rasul zalim tak itu kah? Allah Maha Suci setengah pada sifat kekurangan zalim. Mustahil atas Allah sifat zalim. Termasuk juga hamba hak Tuhan pilih letak jadi rasul. Zalim ni sifat apa ni? Sifat manusia tapi sifat yang kekurangan, bukan? Orang jadi rasul kita intikak kata nah, harus bagi segala rasul bersifat berperangai-perangai manusia hak yang tak membawa pada kekurangan. Maka zalim ni apa ni? Sifat kurang. Ha, maka orang jadi rasul mustahil atasnya. Ha, walau Tuhan kata kalau mu ikut, mu ni zalim lah. Zalim atas Rasul ini mustahil. Faham macam mana? Ini yang panggil fardu takdir kalau ikut. Nah, itu lah. Itu. Nah, untuk lihat lakar sikit lagi tu. Jika engkau ikut akan hawa kemahuan nafsu, kesukaan nafsu mereka itu. Mereka yang menyeru, mengajak mereka itu akan dikau Muhammad kepadanya, kepada mak, kepada hawa nafsu mereka. Gapo? Daripada balik kepada kebelak mereka itu. Haa, tu. Nak ayat setengah pada hawa nafsu mereka. Kalau Arab, setengah daripadanya, setengah pada hawa nafsu mereka itu gapo?
balik ni kembali engkau kepada kebelak mereka itu. Ha, tu setengah pada hawa mereka dok nak sangat Muhammad. Dia dah nak ajak mu, duduk dengan gaya mu tu, supaya mu turut dia pada beradab kebelak mereka. Ha, tu setengah daripadanya. Ha, ingat, bila mu sudah didatang wahyu dah. Min ba'dima ja'aka. Kemudian daripada barang, barang yang datang ni, ia akan dikau barang. Gapo barang? Minal ilm. Bayar. Daripada ilmu, ilmu wahyu. Kerana maklum Nabi tak ada guru Zuhir yang mengajar. Allah wahyu terus. Terkadang ilham, terkadang wahyu dengan Jibril. Kan? Ha, itu panggil ilmu wahyu. Kalau kita panggil juga wahyu, tapi wahyu ilham. Kalau ada orang kecek setengah-setengah orang ahli laduni ke, dia kecek dia, dia dapat wahyu dari Allah. Dia pergi kecek, dia kenal dengan orang tak faham, kata sesat salah. Tapi kalau orang faham, kita tulak jahil. Nak jat. Jadi guna kelimah wahyu, keliru ke. Bila wahyu bunyi amun Nabi. Ya, nah. Walha wahyu ada makna ilham. Ha, kalau itu tukar kecek, lah, minta tukar kecek. Ha, saya dapat ilham dari Allah. Ha, tak apa, tak apa. Saya dapat wahyu amun Nabi. Ya, nah. Upur ni. Ha, kata, pergi kecek sama tak faham. Hak beroyak pun tak faham. Hak dengar apa kurang faham, boleh lalu. Amun ambil mana doa amal wahyu daripada tu. Ah, amun ni kupur sama Nabi. Ya, nah. Tak, kan Nabi faham wahyu. Wahyu-wahyu ni hak tu atas Nabi. Kalau ni pandai wahyu, berapa makna? Eh? Kok tu kata orang walaupun bukan Nabi. Kemadu tu wahyu juga. Wa awhayna ilan nahli. Suratul Nahli dah. Allah wahyu kepada madu. Madu Nabi. Ya, nah. Sedangkan menatah. Tu guna wahyu. Ha, tu orang kata Allah mencapak pengertian. Madu ke? Duduk di sari bukit besar mana Pak Yadul? Sung. Tempat bunga di mana dia pergi. Kebun ada bunga pergi. Tapi dia kelik tak sesak. Tak kena orang hatah ni. Kelik kena siung. Tu Allah wahyu ke dia. Ha, wahyu mana apa? Kalau wahyu perturutan Nabi. Orang nak madu Nabi. Nabi yang lalala. Nak kat bukit besar. Kat pautolah Nabi saja. Ha, baik tu kena pergi jadi luah. Pergi jadi pahal. Boleh tangguh orang dah. Ni perak. Saya nak komen semata. Ha, tak pandai nak tangguh. Nak mana nak tak pandai nak tangguh. Ya tak erak. Tak kira nak pikul tak erak lah. Ha, nanti nak rumah macam lagi. Berat tembah lagi. Ha, tu. Dunia lah ni malam tu. Cari kata ke komen. Komen masa kapung tak kena. Komen. Nak komen orang macam. Tu bahasa kapung dah. Tapi bahasa baru ni bunyi komen, komen. Tak ada putih tu. Komen. Ha, komenta. Ada sana panggil komenta. Ha, kalau orang Jawa panggil komenta. Ha, ada komen. Melayu apa? Gomai. Aku gomai tak dapat ingat. Gomai. Dia kata ni Jawa, aku gomai tak kira dah. Ha, tu. Baik. Ha, baiklah. Tu nak ayat tu. Cuma nak nasihat lah. Kalau orang ilmu dapat meladun ni, kecek saja dapat wahyu daripada Tuhan begini-gini. Ha, kita kena tulis lebih. Jangan-jangan. Jangan kecek lagu tu. Kena tukar kelima sikit. Saya dapat ilham dari Allah. Capakkan dalam hati. Apa? Nah, supaya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika dia nak perubat orang yang kena sengak di binatang kata. Dia main telitah nak baca Fatihah. Dia baca Fatihah. Japi dengan Fatihah. Hilah. Dengan bomoh semua perubat tak jadi. Dia pergi baca Fatihah. Hilah. Lepas bila siapa berita, dia pergi cerita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu baca apa? Bisa mu. Saya baca Fatihah ya Rasulullah. Mu tahu mana kata Fatihah jadi penawar? Dia kata Allah capak dalam hati bahasa nak baca tu. Tak ada gama dah baca tu. Sebab kita ada demam minta, tak ime, cuba buat atawa ke. Aku nak buat apa tak anak ikut tak ime. Aku nak buat apa, mai baca bismillah. Baik. Demo hilang. Oh, tak ime jadi ayat tawa. Aku tak tahu tak ada aku pun. Nah, tu ke hulu ke tu dah. Aku pun tak tahu tak ada. Tak itu lah. Ha. Tu ilham daripada Allah berasa nak baca hak tu. Mana gitu lah. Nah, tu dia panggil wahyu ilham. Ha, baik, klik ke sini tu. Sungguhnya daripada jumlah segala orang yang zalim. Apa? Sebab tiada ikut akan suruhan Allah. Ha, tu sedangkan mu duk aku duk bedang mu tu
Aku duk belamu, duk didikmu, duk asuhmu. Mu tinggal aku pergi duk turuh hak mereka. Ha, nantilah mu Muhammad. Allah ni takut jadi rasul ni deh. Ha, mana kita jadi pemimpin lebih takut pada jadi orang biasa. Sungguhnya gitu. Gitu dah tak dia. Ya. Nah, kena beringat, kena berhati-hati lebih pada kita orang biasa. Nah, orang biasa, orang tak berhati mana. Dan kita jadi pemimpin, perhati orang tu banyak. Nah, itu. Bahagia jadi Rasulullah, kan main. Nanti nak ambil orang, nanti nak ambil kesilapan dia tu. Nanti semua, nanti nak tepat silap. Begitu. Baiklah. Bila begitu, Allah Ta'ala jaga dia sebegitu. Sambung dia lagi. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون satu pula segala ni panggil mubtada lah. Bermula segala mereka yang diberi, yang telah beri oleh kami. Ha, kalau tu ayat nak gitulah, sahabat tu. Allazina ataina ada fa'il tu. Yang ngaji kata fa'il madhi bina fa'il, bukan bina maf'ul. Terjemah tu bunyi kot bina maf'ul. Segala mereka yang diberi mereka itu. Ha, apa itu kita hurai klik. Ha, bermula, ni bunyi mubtada ya tu. Segala mereka yang telah beri oleh kami. Bermula segala mereka. Tak bermula apa, tak apalah. Segala mereka yang telah beri oleh kami. Kami tu Allah Ta'ala. Ataina telah beri oleh kami. Hum tu maf'ul ya pertama. Kami telah beri kami akan mereka itu segala mereka. Orang ngaji kata hum a'i allazi si mausul beri apa alkitab mabuk ayat kedua segala mereka yang telah beri kami akan mereka itu kami beri ke kita siapa Yahudi Nasara dua tu ya dua golongan tu ya ahli kitabnya itu khabar allazina mubtada jumlah khabar ya'rifunahu kenal mereka itu akan dia hu akan dia terojak mana Muhammad ini kau yang lebih rajah sahih maknanya rojak dhamir hu tu rojak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tak ada sebut sebelum ya pai kembali min siyakil kalam al mafhum min siyakil kalam segala orang yang telah kami beri akan mereka itu kitab, orang tu ya'rifunahu kenal mereka itu hu akan dia tu siapa? Muhammad. Ya kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah aku balik kata kenal Quran. Dia tahu. Ini Allah Ta'ala cerita. Kenal siapa tahu mana dia kenal Muhammad ni? Mereka itu kenal kama ya'rifuna abna'ahum seperti barang yang kena yang seperti bahawa kena tu ma masdariyah kalau mengaji ni agak mahar taharat tak masdar bunyinya ai kama rifatihim abna'ahum seperti barang seperti bahawa kenal mereka itu akan anak-anak mereka itu anak-anak lelaki bukan sekadar anak-anak lelaki mereka itu anak jatah supaya dia kena anak jatah itu terjemahnya pasal Tuhan guna abna anak-anak lelaki anak jatah dia tak ada kata auladahum kalau aulad ni anak-anak terbenar lelaki puas kalau kata banat itu anak-anak perempuan ni abna jamak dia ibna akan anak-anak lelaki anak-anak lelaki mereka itu. Nah, kenal tu dengan sifatnya. Sifat siapa? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal kerana tak temu dengan tuan lagi. Kenal pada segala kitab-kitab mereka itu. Muka tu hai ceritalah kitab mereka. Nah,
sifat Nabi akhir zaman 1, 2, 3, 4, Allah cerita sendiri. Mana lebih benar? Nah, kan? Kata Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, dia ni siapa? Dia kata min ahbad Yahud. Dia ni orang alim dalam agama Yahudi. Dia ni Abdullah ni, Abdullah bin Salam, dia orang agama Yahudi. Dia ni panggil ulama. Nah, ulama dia panggil ahbar. Ulama orang Yahudi dia panggil ahbar. Abdullah ni salah seorang ulama daripada Yahudi. Tapi dia ni dia tak dia baca kalau kitab dia amal yang kitab asal. Kitab asli dia. Kata Abdullah ibn Salam, sungguhnya telah aku kenal akan dia, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku lihat akan dia, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kenal seperti barang yang aku kenal akan anakku. Aku kenal dia ni seperti aku kenal anakku, kata dia. Dia cerita. Dan kenal aku bagi Muhammad itu, bahkan maknanya, kenal aku baginya akan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Yani terlebih lagi daripada kenal anakku. Aku kenal Muhammad ni, aku lebih pada kenal anakku lagi. Oh, tu dia jawab, dia kata lagu tu, tu ketika Umar tanya dia. Abdullah, aku nak tanya, mu ni ulama ahli kitab. Jadi Allah Ta'ala turun ayat Al-Quran ni, dia kata allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Umar tanya, kena tanya mu Abdullah, mu lama pada Yahudi dulu, apa Tuhan kata-kata mereka kena Muhammad supaya kena anak? Nanti dia jawab, atau aku kena bila aku tengok Muhammad supaya aku kena anak, bahkan kena Muhammad terlebih pada aku kena anakku lagi. Umar tanya, bagaimana? Bagaimana? Kerana percaya dengan Allah. Kerana aku percaya dengan Allah. Aku percaya sungguh Allah raya. Walaupun tak temu dengan tuan lagi pun dalam kitab dah raya. Kita Allah. Taurat kita Allah. Lagi kita Taurat dah raya dah sifat Nabi Muhammad 1, 2, 3, 4. Patut Allah raya. Aku percaya ke Allah. Tu kata aku lebih tinggi. Ada pun ke anakku. Dan tiada berapa percaya aku dengan isteri. Dengan isteri aku tak percaya. Aku duduk tinggal di situ, sini, sini. Mengandung aku dah tahu. Aku tak apa harapan. Aku tak ada jawab. Oh, maka siku orang lah. Allah raya, aku percaya penuh. Tapi isteri aku beranak, aku tak percaya. Lebih lagi zaman jahiliah, bukan? Masa-masa kita pergi ke laut, kan? Untuk lelaki pergi ke laut. Pada lu ada darat, duk bitu kot darat ni. Boleh jadi, banyak sekali lagu. Kita ke hulu, masuk hulu, mata, isteri duduk rumah kan. Boleh jadi, aku tak harap. Tapi dah bini aku beranak, anak aku itu. Takkan nak kata anak yang lain, anak aku. Tapi aku tak harap mana. Dia jawab. Umar bila dengar, faqabbala ra'sahu. Umar pergi kepala kucuk. Umar jadi khalifah kan. Kucuk kepala. Mana jawab tu kena pada tempat. Allah raya kama ya'rifu, dia apa bal bahkan kena Muhammad ni lebih pada kena anakku lagi. Tu Umar, menarik jawapan dia. Pegang kepala Abdullah kucu Umarnya. Itu. Sini raya suka datu ya, kalau Arab dia macam itulah. Umar tanya dia, dia jawab. Masya Allah, tapi dia Tuhan tapi gelak mata. Dan na'udzubillah min zalim. Tuhan maha kuasa. Dia nak cerah wis apa, dia nak buka siapa, dia nak bergelak siapa, dia belakang. Tu dia. Yahdi man yasha. Dia nak menyesat ke siapa. Baiklah. Tu nasib baiklah kita bila sampai sini, dia rasa nikmat Tuhan beri tu dah. Boleh dia percaya kebayaran ini. Bukan senang. Tengok dengan mata kepala tak nampak, dengan telinga tak dengar, tapi percaya. Kita percaya ke Allah. Itu. Wa inna fariqum minhum layaktumunal haqq. Dia kata lagi. Dan bahawa satu firqah daripada mereka itu, pada ahli kitab tadilah, sungguh sembunyi susuk, bahasa kapung tu panggil. Sungguh sembunyi susuk mereka itu, layaktumun al-haqqa akan yahaq.
yang sebenar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tukar? Dia tukar sifat Nabi Muhammad ni warna putih campur merah, dia tukar dengan hitam manis. Ha, supaya Nabi belaka tak kena. Tengok. Tengok. Ni ada satu orang hamba Allah dia tunjuk gambar, bolehlah besar. Ha ni besar ni boleh. Gambar yang besar dah. Ha boleh besar kita ni. Dia tunjuk ni, dia kita tanya, sungguh kena gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah. Ambil mana yang tak ada orang bagi ke dia. Itu gambar Nabi Muhammad. Ah, tak nak pakai api, nak pakai. Yang siapa gi nak pukul dia Allah. Oh. Ha, siapa gi nak pukul dia? Dia pukul. Dia tanya dia mencuri pukul. Demo tu siapa lagi nak curi buku? Oh ya kat demo tu siapa? Ha, mata biru-biru gitu. Ini tunjuk. Ha, kata tengok ni, mata Nabi ni bercelak putih hitam gitu ni kan mata biru itu sabung ini bukan mata. Ah, klik-klik bakar je nama tengok kan nak cucu. Allah. Ha, tu dia. Satu orang pergi tunjuk di rumah. Ha, tengok. Tengok dia menyerekok buat boleh. Ha, tu kali tu tak ada asah agak sudah sungguh lah. Kan? Hmm, tu dia. Ni tengok mereka ini. Mensembunyi hak sebenar. Walhal, wahum ya'lamun dan walhal pada hal, wawul hal panggil. Wahum ya'lamun dan pada hal, mereka itu mengetahui. Tahu mereka itu, tahu apa? Kedima bu'u. Tahu akan Nabi Muhammad yang sebenar, dia tahu. Sengaja dia pusing putar balik. Ha, Tuhan kata lagi. Oleh itu, al-haqqu min rabbik, bermula yang hak yang sebenar itu adalah daripada Tuhan engkau ya Muhammad. Iaitu apa barang hak sebenar? Barang yang adalah engkau atasnya. Barang yang ada engkau atasnya ke apa? Engkau dah bawa Islam, engkau dah bawa syariat, takut dengan kebelak, hadap Kaabah. Semua tu hak sebenar dari Tuhan kau Muhammad. Oleh itu, fala takunanna minal mumtarin. Dan jangan, kita nombor sikit lagi. Dan jangan sekali-kali nah. Aku nyata, okey. Siapa yang ada depan? Fala takunanna. Tuhan mengaji kata apa? Nun tauqid saqilah. Kalau tak berhubungan nun taukid, dia kena jadi lagu anak kaedah. Takunu bila masuk la nahin, la takun. Jazah dengan sukun. Temu dua mati, buah waw. La takun, ingat tu. Tapi bila berhubung dengan nun, la takunanna. Dia panggil taukid sakilah, bina tafatah. Makna pun jadi lain lah. Makna kuat pada biasa. Kalau biasa, fala takun. Maka janganlah engkau, gitu. Ni fala takunanna dan maka jangan sekali-kali nah. Ha, mungkin gitu lagi. Itu maknanya. Maka jangan ada engkau itu ni. Jangan sekali-kali nah ada engkau itu daripada jumlah segala orang yang syak, orang yang ragu padanya, pada hak sebenar jangan. Mu jangan ragu dirimu tu Rasulullah. Quran hak tu orang tahmu ialah dari Allah, kalam Allah. Apa muduk jalan syariat, hak Allah. Jangan ragu-ragu Muhammad. Ini setengah ulama kata, tuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi muraknya umat. Sebab mustahil Nabi nak syak kan? Sebab syak ni kufur. Mustahil atas orang Nabi syak. Maka jangan sekali-kali nak Muhammad mu ragu. Maknanya tuju ke situ tapi murak umat. Kita jangan ragu. Itu dia. Sahabat tu lah. Kalau tak kerosak, tak apa. Dah kita duduk pergi. Duduk berjalan kena dah. Duduk berjalan tahu atas. Kalau kita tak tolak lah, tak ada apa. Itu. Mari hak terbulan, tolak pun atas dalam benda. Hak terbulan tu. Tolak tu. Kita ada apa duduk berjalan tahu atas. Nah, hak terbulan, kita terkejut pun jatuh. Ini mana kita? Akidah baik, apa baik. Bila hak ganggu-ganggu, jadi tu metang kita. Nampak tu wajib atas apa nak kena tolong jaga. Tolong jaga. Beri hurai. Tu ulama' sebagai tanggungjawab di hurai kaedah tu. Bila timur sebahak, dia buat kaedah. Ayat ni bila dia baca, dia tafsir pergi ke lain. Puk, dia jaga. Inilah kita bawa kitab-kitab jalan ahli sunnah. InsyaAllah kita selamat. Nah, jangan mari kita menahankan ahli sunnah wal jamaah. Kita tegakkan. Tapi mengaji dah. Tak erak lah ke tu.
Eh, nak tegak ahli sunnah jadi kira. Mari kita petai ke ahli sunnah. Ngaji, aku kira. Ha, itu cukup dulu, selesai. Kiblat sekalian. Wali kullin wijahatun huwa muwalliha. Wallahu a'lam.